ライダー変身変身変身変身ゴーガイゲージ It's Morphin Time コスモスウルトラマンジェーン到着発動Pernah nonton Power Ranger, Kamen Rider, Ultraman, atau Bima X, Renslayer, Gavan, atau Kabutaku? Well, kali ini kita akan membahas sesuatu yang populer di Jepang dan di luar Jepang, yaitu Tokusatsu. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengarnya, atau ada yang belum, mari kita bahas di apa itu. Tapi sebelum mulai, mari kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Istilah tokusatsu merupakan kependekan dari istilah tokushusatsuei. Sebuah istilah bahasa Jepang yang diterjemahkan sebagai fotografi spesial yang mengacu kepada penggunaan efek spesial atau special effect. Jadi secara harfiah tokusatsu memiliki makna sebagai special effect, tapi tidak semua film-film yang mengandung efek itu disebut dengan tokusatsu. Karena kan enggak mungkin film Return Azab disebut dengan tokusatsu, karena bahkan ini oleh sendiri identik dengan film-film pahlawan berkostum. Jadi ada ciri-cirinya, yaitu antara lain, satu, munculnya monster atau villain. Ini kadang tuh ada musuh, entah itu monster atau manusia yang menjadi monster, pokoknya dia adalah pemeran jahatnya atau antagonisnya. Yang kedua, karakter utama yang menggunakan kostum bertopeng. Jadi ada penjahat, ada pahlawan. Jadi karakter utama ini menggunakan kostum untuk melawan sang monster atau villain lainnya. Yang ketiga, adanya benda futuristik atau unik yang muncul dalam film. Nah, ini tentu ada senjata atau robot atau bahkan alat untuk berubah sang pahlawan untuk melawan monster. Keempat adalah adanya special effect ledakan. Ini biasanya ketika monsternya kalah atau ketika pengenalan diri, itu bisa seperti Spawner. Yang kelima, ada transformasi karakter atau berubah karakter menjadi yang lebih kuat. Nah, ini seperti Ultraman, Kamen Rider, ataupun Super Sentai dari manusia biasa menjadi pahlawan super. Berikut franchise series tokusatsu yang terkenal, antara lain Kamen Rider. Super Sentai. Hai. Konami Sentai. Akiba Senja. Ultra Series. Ultraman Zed. Ultraman Zed. Alpha Edge. Hero. Dan lain-lainnya.
Apakah film-film atau seri-seri Sasuke ini adalah untuk anak-anak? Di Jepang memang film ini diproduksi khusus untuk anak-anak, terutama adegan bertarung, adegan berubah, mengalahkan monster, pasti senang dulu anak-anak. Tetapi kalau kita telaah lagi, di seriesnya itu tidak hanya monster datang, pahlawan datang, bertarung, menang, tidak, itu tidak. Itu kalau kita lihat lagi story ini ya, story lainnya itu lebih kompleks ya. Misalnya itu yang menguasai dunia, atau balas dendam, atau ingin menjadi lebih hebat lagi. Pokoknya itu intinya itu tidak hanya bertarung tok, ada alasan yang lebih rasional dan kompleks. Kemudian kalau misalnya kita ambil contoh di Kamen Rider, itu biasanya itu ceritanya itu berat-berat. Contoh itu series Kamen Rider Den-O, dia mengambil tema perjalanan waktu. Kalau kita orang dewasa saja tentunya kadang-kadang bingung ini ceritanya gimana, tapi kalau ya kita anak mungkin cuma lihat tarungnya aja ya, berubah bertarung dasar. Tapi kalau kita nonton lagi secara bagi orang dewasa, wow, gimana berat tuh ceritanya. Atau ambil contoh Super Sentai Samurai Shinkenger. Samurai Shinkenger itu benar-benar ini loh plot twistnya di ending, benar-benar aduh, menurut saya itu adalah best Sentai lah, Samurai Sentai Shinkenger. Jadi apakah ini untuk anak-anak? Ya bisa, tapi untuk orang dewasa juga bisa karena itu lebih kompleks, terutama bagian heroinnya. Wow. Ya itulah pembahasan kita hari ini tentang tokusatsu. Kalau agak absurd maafkan, saya juga bingung jelasnya gimana. Kalau ada pertanyaan saya ditanyain di komen ya, kolom komen ada di bawah. Ya, itulah ya teman-teman ya, masih nonton, jangan lupa. Ya, bye-bye.